masih belum satu ya. Sekali tembak mati sama. Aduh. Aduh guys, mati kita. Aduh. Aduh. Aduh, hancur, hancur. Oke guys, jadi di sini aku udah masuk ke dalam game dan aku akan milih pagar ya. Aku milih pagar dan di sini kita dapat hero secara random, kita dapat 2 mm ya guys, sekaligus luar biasa. Aku dapat Moskop sama Mia. Where do you think you're going? Oke, kita masukin aja semua. Kalau menurut kalian guys, lebih bagus sepatu atau spell ya guys ya, untuk update terbaru ini. Oke, kita dapat Mia lagi. Ada Argus. Kita ambil Artis ya. Kita aktifin dulu abisnya. Who here is worthy? Kalau aku sih guys, menurutku ya lebih bagus ini sepatu sih, apalagi sepatu mana kan, itu untuk biar lebih cepat jurus. Oke, di sini kita sepertinya kalah ya. Moskop lawan dua assassin. Jadi aku tuh suka pakai ini guys, Commander Egi ya, skill 1. Oke, kita dapat Mia bintang 2, mantap. Jadi aku tuh pakai Commander Egi supaya ini guys dapat diskon setiap roundnya ya. 15% lumayan guys, jadi kita nggak perlu mikirin untuk nabung untuk ini, nggak terlalu mikirin untuk nabung beli slot atau upgrade level. Oke, kalah lagi guys. Kita ambil aja Harit. Yang kembar dulu ya guys ya, karena aku tuh mainnya seperti biasa, yang kembar dulu aku ambilin aja. Mungkin kalian juga main seperti itu ya. Oke, kita masukin Harit. Sini ada Mia, Eudora, sama Lolita guys. Apa kita main Elf aja? Kita ini ya, Mitch, gila. Sepertinya kita kalah nih guys. Moskop 2 biji. Rusak gitu guys. Kita dapat 9 gold. Ini kita ambil aja ya, yang elf ini, dan kita masuk ke feed box. Kita di urutan ketiga ya guys, lumayan lah. Aku akan ngambil assassin aja lah. Ini maksudnya mengambil buku sih, karena buku udah pasti udah diambil. Kita ngambil assassin ya. Entah. Momen assassin. Oke, Martis 2 biji.
artis bintang 2 ya. Mia udah tak, ini Mianya kayak bakal lebih, bakalan jadi bintang 3 nih guys. Nah, ini kita atur formasi dulu karena kalau di situ guys kadang mau kena jebakan itu guys, jebakan Benny, karena lebih lagi favorit guys Commander Benny itu, apalagi jebakan yang S ya, yang beku itu memang efeknya cuman ke satu hero, cuman kalau kena itu udah auto mati lah guys. Oke, di sini kita kalah lagi, nggak masalah ya, nggak masalah, dapat 11 gold lumayan. Dan di sini Mia kan, Mianya ini bintang 3 nanti kita akan buat ya, ini kita jual aja ya, berarti fix kita akan mainin ini dulu, elf ya, peri, bangsa peri guys. Oke, ini di sini, ada Selena guys, ambil. Haritnya bro. Lawan 3 assassin pasti kalah ya, apalagi yang melawan gak ada damage. Kita lihat di sini yang main elf nggak ada guys ya. Creep round. Oke, kita roll. Min Sita ini sebetulnya. Oke, ada orang Mia lagi guys. Ini Mia bakalan jadi oke. Satu lagi Mianya. Mia satu lagi guys. Kita ambil kuningnya sama berseker ya. Kita kasih. Udah wajib kita kasih Mia lah ya guys ya. Mia. Kita roll oke Mia guys. Nggak perlu pakai kuningnya. Mia mau skop. Mau skopnya masukin. Ini. Udah level. Aduh. Iya. Aduh. Aduh, salah guys. Maksudnya main sitter tadi mau ke depan. Malah Mianya, aduh. Tapi gila guys, lihat Mianya. Mia bintang 3 enggak bisa diremehkan ya. Gila. Gila men. Mia. Oke, kita atur posisi dulu ya. Maksudnya itu Minster. Oke, wish Mertis. Selena. Oke, kita ambil. Ini gini aja. Oke. Beleric. Oh, lawan kita mage ya. Mage sama assassin guys. Lihat Mianya guys. Lawan Karina, 2 assassin lawan guys. Mianya. Kalah ya ternyata guys. Ternyata hancur. Oke, kita kalau lagi tinggal 39 ya. Aduh. Nggak tahu entah menang ini ya. Di patch terbaru ini agak ini guys. Susah. Beleric oke, mantap. Oke, ini kita kasih ini aja ya. Stun ya. Di sini kita atur posisi dulu.
Ngantuk guys. Minstar oke. Menarik lagi guys. Lawan kita. Lawan kita Minaca nih. Gila Mianya free hit di belakang tuh loh. Aduh, kejam Mia. Itu gue kasih item guys. Beleric, oke kita ambil. Kalau boleh sih dapat kapasitas guys. Oh, dapat ternyata guys. Lumayan ya. Itemnya pun bagus-bagus tadi. Oke, Selena. Kayaknya kita masukin dulu. Satu lagi ya ini ya. Elf. Elfnya satu lagi guys. Kita lihat apakah masih OP. Seperti ini. Season sebelumnya ya. Peri. Oke. Tapi ngomong-ngomong, di peri ini, di elf ini guys, Estes udah gak ada ya. Sayang guys. Padahal itu hero super terbaik di Magic Chess ya guys ya. Darah temannya itu di healing terus guys, nggak habis-habis, luar biasa. Oke, kita ambil tadi Selena. Karina guys, luar biasa ya. Siapa yang mau buang? Moskov. Kita ganti aja dulu ya. Oke, 6 elf aktif. Oke guys, kita lihat apakah OP 6 elf. Lawan kita assassinnya, aduh, inilah uniknya main starnya guys. Dia bisa hero stun jadi, padahal dia itu ini celestial ya, tapi dia bisa nge-stun. Jadi main star ini cuman satu, tapi dia bisa kayak pakai tiga ini ya, wrestler ya. Luar biasa. Eldora, oke, mantap. Eric. Kerberon. Kalian perhatikan tuh guys, musuhnya tuh apa namanya? Monsternya tuh kayak monster Pokemon kan guys. Musuhnya Pokemon, tim Rocket. Ini kalau kita dapat item, kita ambil item untuk ini ya, Mianya biar sakit ya. Tapi ada marksman. Oke, kita kasih Mia. Kristal MM-nya kita kasih ke Selena dulu ya. Oke, ini jual nggak ada slotnya. Upgrade level. Oke lah, kita masukin Moskov jadi ini ya, 3 assassin sama 3 ininya, MM-nya aktif guys. Aktif ya. Ih, gila hari itu muncul terus, nggak dicari. Link. Eric. Oke.
Rookie ternyata kita menang ya. Main sambil ngelor, main sambil ngerol. Oke guys, apakah kita bisa mempertahankan dengan 6 sinergi ini? Kita ambil dua karirnya dengan 6 sinergi elf ya. Irritel guys, gila guys, Irritel. Oke, kita ambil aja. Gila guys, lawannya Martis bintang 3, Jilong bintang 3, Akai bintang 3 guys, luar biasa ya. Tapi kita di sini punya Mia bintang 3 ya, yang dari tadi free hit. Gila guys. Oke, kita menang, kita dapat 14 tambahan gold. Freanya guys, aduh. Kita dapat Lolita ya, bintang 2. Oke, mantap. Kari, oke, Kari bintang 2 guys. Kayaknya kita ini bisa, karena kita udah dapat kristal MM, kita bisa main MM juga nih guys. Mianya tuh, ih, gila Mianya guys. Mati langsung guys, meteng dia ya. Gila Mianya nih. Oke, kalau kita bisa ambil ini aja lah, helmetnya Guardian. Oke, di sini kita ada, kita lewatin aja. Oke, kita dapat ini ya, one-one ya, Wen-Wen. Oke, kita beri level, kita masukin Kari sama one-one. Aduh, kurang satu guys. Kita masuk, oh iya, kita masukin ini. Akhirnya guys, 6 elf, gila guys ya, kita lihat. Kita lihat dia sama lawannya. Mianya tuh, ush, gila men. Men, boom, gila men. Itu cloning kita kalah ya ternyata. Error kita. Gila men, Mia damage nya kok sini. Gila men. Oke, Bruno kita ganti ke one-one aja ya. Kita jual. Usah lah, uang banyak. Oke, Lolita. Oke, kita ambil semua. Bruno, aduh, Kari guys. Oke, Beleric. Gila guys, lihat guys. Aduh, lawan kita match ya, sumpah. Bruno nya gila, ini kita guys. Kufranya bintang 3 tadi tuh ya lawannya. Oke, Creeprom ya, Creeprom. Kristal kita kasih ke Irritel aja ya. Oke, mantap. Item
Coba kita pindah aja. Sama Iritel semua. Oke guys, lawannya tinggal darahnya 9 sama 6 ya. Ini kita jual, kita jual. Oke. Ini kita jual juga. Jadi bintang 3. Berserker kita kasih Bruno ya. Aduh, karinya ini. Galeri guys. Zas, aduh, kita masukin aja oke. Biar aktif ya. Apa? Save apa tadi? Oke, kita atur tempat. Ini. Zas lagi, oke, kita kunci dulu ya. Ini yang bintang 3 guys ya. Iritel. Iritel gak dapet guys. Tung. Aduh gitu deh. Mianya. Aduh. Ternyata lawan kita mirror ya guys ya. Oke, lawannya mati. Tinggal satu lawan satu ya, penentuan guys. Kita cari Zas dulu. Duh, gak dapet. Belerik pun gak dapet. Oke, gold udah habis. Ini di sini. Ini di sini, oke. Lolita agak ke tengah. Gila men. Link masih belum satu ya. Sekali tembak mati semua. Aduh guys, mati kita. Aduh hancur. Ayo Belerik. Oke Zas, mantap. Yuzong, aduh. Rest not. You can't escape the inevitable. Oke, ini di sini kita umpetin dulu ya MM-nya biar nggak keciduk sama assassin guys. Ini di sini. Oke, kita lihat ini yang mana yang kalah mati deh ya guys. Oke, gila. Iritel. Iritel guys, membabi buta guys. Wih. Gila men. Boom. Ih. Melompat gak jadi ya. Oke. Gila men. Gila. Ternyata MM ini memang benar-benar OP ya guys ya. Di update terbaru nih, oke. Kalian bisa coba nih guys, ini wajib juara 1, 2 dan 3 ya. Kalian pasti dapatkan poin di sini. Gila men. Untung kita tuh atur formasi tadi guys. Kalau enggak keciduk Iritel udah lah. Wajib kalah kita guys. Dia main 6 WM. Bintang 3-nya tuh ada 3 ya. Tapi Gatot sama Tamusnya masih bintang 1 tuh guys. Oke. Sayang sekali ya. Oke, sampai sini dulu episode untuk Magic Chess-nya guys ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, nyalain juga loncengnya. Oke. Saya pamit. Bye.